test in the file. He underestimated and ignored. But remember, we are not this time to give up. Keep going forward and against all things that hinder you. One success people after the struggle doesn't after difficulty. There is always convenience. Terkadang kita ditakdirkan untuk gagal, diremehkan dan diabaikan. Tapi ingatlah satu hal, kita tidak pernah ditakdirkan untuk menyerah. Teruslah maju ke depan dan hadapi semua hal yang menghadangmu. Bukankah manisnya keberhasilan akan terasa setelah lelahnya perjuangan? Bukankah dalam setiap kesulitan selalu terdapat kemudahan? I wanna be like them. I'm envy. Yes, I'm envy. 'Cause I don't want them to underestimate me. What the fool me. Equate myself with the other people. I always see them who walked in front of me. Even I know it has no advantage. Just because they walk in front of me, it doesn't mean that they are the first. Only one thing that I should do. I just need to close my eyes and walk to the front, 'cause I have my way, not there. Aku ingin menjadi seperti mereka. Aku iri. Iya, aku iri. Karena aku tak ingin mereka semua meremehkanku. Aku selalu melihat mereka yang berjalan di depanku. Betapa bodohnya aku membandingkan diriku sendiri dengan orang lain. Hanya karena mereka berjalan di depanku bukan berarti bahwa mereka adalah yang pertama. Hanya satu hal yang perlu aku lakukan. Aku hanya perlu menutup kedua telingaku dari perkataan mereka semua dan hanya berjalan ke depan, karena aku punya jalanku, bukan jalan mereka. Don't cry because of your fault. Jangan pernah tangisi kejatuhanmu. 'Cause your enemies will laugh for it. Sebab musuh-musuhmu akan menertawai itu. Don't be embarrassed of your fault. 'Cause it will bring you to your success. Jangan pernah malu pada kejatuhanmu, sebab ia akan membawamu pada suksesmu. We can. If we think, we can. Kita bisa. Jika kita berpikir bahwa kita bisa. I'm Fina Lutfiatu Fuzati. And I'm Istijabah Ifti Mufsiro. We would like to say thank you. Nahar lam yakun kamilan dunal Omar. Wakana laylan lam yakun kamilan dunal Omar. Thank you.
lailan lam yakun kamilan dunal qamar. Wa kana salam lam yakun kamilan duna ijabatikum jami'an. Falidhalika aji bis salam bi kulli sururin wan nasyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Sayyid Al-Hajj Ali Mashhar SAG MSI. Fadilatul Kiram Jami'il Asatid wal Asatidat. Fadilatul Kiram Jami'il Hadirun wal Hadirat rahimakumullah. Wala ansa Jami'il Asdiqai Al-Mahbubin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya naskurullahi ta'ala alladhi qad a'ta'na ni'aman kasiratan wa ya ni'matan iman islam wa ihsan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makan al-mubarak fa insya'Allah. Sanian, salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minad dulumati ilan nur wa kadalika ila siratil mustaqim. Wal'an, nakumuhunna sanahtub bilugatil arabiyah bilugatil Indonesia. Tahtal maudu' al-ilmu. Al-ilmu kabirun wa inkana hadasan wal jahilu sagirun wa inkana syaikhan. Yang artinya, orang yang berilmu akan terlihat besar walaupun umurnya masih muda, sedangkan orang yang tidak berilmu ia akan terlihat kecil walaupun umurnya sudah tua. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akul ilmi kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak seorang pun di dunia ini yang terlahir dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama seorang yang berilmu dan seorang yang bodoh. Wa in kabirul qawmi la ilma indahu sogirun idha tafat alaihil mahafilu. Yang artinya, dan sesungguhnya tokoh terpandang suatu kaum yang tidak berilmu akan menjadi kecil tatkala ia berkumpul bersama orang-orang di dalam sebuah perkumpulan. Kebesaran seseorang tidak dilihat dari usianya, melainkan dilihat dari ilmu pengetahuannya. Sementara itu, seseorang yang mengharapkan ilmu pengetahuan, namun ia hanya berdiam diri saja tanpa melakukan suatu usaha apapun, maka ia berada dalam kesia-siaan. Karena tidak seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Dan oleh sebab itu, ilmu itu hendaknya dicari. Ketahuilah bahwa orang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang berilmu. Karena di dalam sebuah perkumpulan yang besar, orang yang tidak berilmu, dia akan tetap dipandang bodoh. Walaupun orang tersebut mempunyai suatu kedudukan tertentu di dalam suatu masyarakat. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kecerdasan itu penting, namun kesungguhan jauh lebih penting. Karena orang yang cerdas dan tidak bersungguh-sungguh, ia akan kalah dan tertinggal oleh orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja, akan tetapi dia sangat bersungguh-sungguh. Man sabara ghafira,
Barang siapa yang bersabar, beruntunglah ia. Di dalam menapaki kehidupan dunia ini, seringkali kita menghadapi ujian dan cobaan yang silih berganti. Namun, hanyalah orang yang bersabar yang akan beruntung. Man saro ala darbi wasola. Barang siapa berjalan pada jalannya, maka sampailah ia. Maksudnya di sini adalah kita dalam mencapai hidup, dalam menjalani hidup, kita harus ada di jalan yang benar agar kita berada di tujuan hakikat hidup kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustadz-ustadzmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya seperti yang telah ia ajarkan, yang berbunyi manjada wajada man sabara dhafira man saro ala darbi wa sala. Manjada wajada man sabara dhafira man saro ala darbi wa sala. Manjada wajada man sabara dhafira man saro ala darbi wa sala. Man saro ala darbi wa sala. Ana Nida Rahmawati Salsabilah. Wa ana Nila Rahmawati Farida. Yumkin hadha faqat minna. Syukran kathiran ala iftima minkum. Wa rafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.